Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في آية أخرى: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى berfirman dari dalam harta mereka yakni orang-orang yang beriman ada hak, dan hak itu dibagi kepada dua. Pertama adalah lisa'il, bagi orang yang meminta. Yang kedua wal mahrum, orang yang tidak mendapat bagian. Bisa jadi dia tidak meminta atau dia meminta kebetulan yang akan dimintai itu sudah habis, atau dia terhalang untuk dapat meminta. Misalnya tidak mendapatkan surat keterangan, tidak mampu dari pemerintah, sehingga dia tidak mendapatkan haknya karena berbagai alasan. Dan orang yang meminta dan tidak meminta itu terkait dengan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala membatasinya dengan ungkapan innama. Innama itu dalam bahasa Arab adalah adatul khasri. Ini huruf yang gunanya untuk membatasi. Nah, kata di sini digunakan kata shadaqah. Ada beberapa istilah di dalam Al-Qur'an dan hadis yang digunakan untuk memaknai sedekah atau zakat, memaknai zakat dengan berbagai kata. Pertama adalah kata zakat itu sendiri. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kata yang kedua adalah as-shadaqah. Kata sedekah ini bermakna zakat jika dimunasabahkan, dikaitkan dengan ungkapan lain. Misalnya di At-Taubah surat ke-9 ayat 60 ini, di ujung ayat disebutkan dengan fariidatan minallah, sebagai sesuatu yang fardu. Kata lain yang bermakna zakat adalah al-infaq. Jika diungkapkan dalam bentuk imperatif atau perintah wa anfiqu, dan ada lagi kata lain yakni haqqa wa yaktu haqqa. Jadi kata haq di sana juga bermakna zakat. Nah, zakat di dalam At-Taubah 9 ayat 60 ini diungkapkan dengan kata as-sadaqah yang berarti zakat, karena ia dikaitkan dengan kata qarimah. Dan dia dibatasi hanya kepada 8 asnaf saja. Satu di antaranya adalah al-faqir. Orang fakir itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan. Jadi tidak ada pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan, dan papan. Seorang laki-laki memiliki istri 1, 2 orang, anak. Kalau satu kalimat
3 kali makan 120.000. 1 bulan 30 kali 120 3.600. Itu baru makan. Belum lagi minimal dapat membeli satu helai pakaian satu tahun. Belum lagi tempat tinggal yang minimalnya 4 kali 2 meter, 8 meter persegi satu orang. Belum lagi listrik, belum lagi lampu. Jika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimalnya dan dia tidak memiliki sumber penghasilan, maka orang itu adalah orang fakir. Dan dia berhak mendapatkan harta zakat. Antara yang tergolong ke dalam fakir ini adalah pertama, orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja. Lanjut usia tidak bisa bekerja. Termasuk orang pensiun. Itu masuk kategori miskin nanti, bukan fakir, yang tidak cukup kebutuhan pokok minimal. Orang lansia tidak bisa bekerja sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal, dia fakir, berhak mendapatkan zakat. Yang kedua adalah anak yang belum baligh, anak yatim piatu, itu fakir. Yang ketiga adalah orang-orang yang sakit atau orang-orang yang cacat fisik dan atau mental. Jadi orang yang ada di rumah sakit jiwa, cacat mental. Ada yang kepalanya besar, motoriknya terganggu, tidak bisa bekerja sehingga sudah menghasilkan kebutuhan pokok minimalnya, atau mereka ini berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah tanpa memiliki bayaran, pergi ke Mentawai. Mentawai itu kemarin baru pulang kawan kita, sampai habis 12 jam untuk pergi ke sana dan datang lagi ke sini. Itu ada yang tak pakai bayaran, ada dai yang dibayar. Dai Muhammadiyah dibagi honor. Tapi ada dai-dai yang pergi ke sana naik perahu, sampingnya buaya, tidak dikasih honor, macam-macam begitu. Itu orang termasuk fakir dan mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kemudian yang masuk juga yang boleh dikategorikan kepada fakir adalah orang yang terkena korban bencana alam maupun bencana sosial tanpa melihat agama apapun dia, muslim atau non-muslim. Jika ada orang dalam 5 kategori ini, mereka tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, maka mereka adalah orang fakir. Kita wajib memberikan hak mereka, memintakan atau tidak meminta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.